Oke, waktunya hunting. Jumpa lagi dengan Kartos. Nah, di hunting kali ini langsung aja Kartos cek ya updatean mainannya ada apa aja nih di tempat ini ya. Langsung aja Kartos lihat-lihat ya, seperti ini ya. Nah, di sini juga ada mainan-mainan truk nih, teman-teman ya. Wow, keren ya. Mantap ya. Nah, ini lagi di sini ada mainan seperti ini. Nah, ini ada mainan seperti ini juga. Wow, cakep nih ya. Oke, dan langsung aja Kartos lihat-lihat lagi di sebelah sini ada apa lagi. Nah, ini ada mainan Bakugan nih, teman-teman ya. Wow, keren banget nih. Mantap banget nih ya. Nah, ini dia mainan Bakugannya. Oke, keren ya. Dan ini ada mainan-mainan Bricks juga di situ. Dan ini Kartos cek lagi di sini. Nah, ini dia akhirnya ketemu juga sama mainan Hot Wheels-nya ini. Dan di sini ada mainan baru dari Hot Wheels Monster Truck nih di tahun 2022. Wah, ini satu set gitu ya. Mainan Hot Wheels Monster Truck-nya, wah keren banget nih. Mantap banget nih. Kayaknya Kartos bakal langsung beli ini aja deh ya. Cakep nih ya. Oke. Langsung aja ini dia yang bakal Kartos masukin list untuk Kartos beli. Hot Wheels Monster Truck satu set seperti ini ya. Wah, keren banget, mantap banget. Let's go. Kita ke kasir dulu untuk bayar-bayar. Oke, ini dia hasil huntingnya ya. Kartos beli Hot Wheels Monster Truck yang keren banget, mantep banget. Oke teman-teman, langsung aja ini dia Hot Wheels Monster Truck yang keren banget, mantep banget, yang udah Kartos beli ya pada saat tadi hunting. Wah, ini keren banget nih, mantep banget. Jadi ini adalah Hot Wheels Monster Truck terbaru ya di tahun 2022. Nama Hot Wheels Monster Truck ini adalah ini dia namanya, Hot Wheels Monster Truck Blast Station Station Explosive. Wow, keren banget, mantep banget. Jadi Hot Wheels Monster Truck ini adalah Hot Wheels Monster Truck yang isinya tuh satu set berserta track atau lintasannya. Nanti bakal Kartos unboxing seperti apa detailnya. Langsung aja, let's go. Waktunya unboxing dan review. Oke, sebelum Kartos unboxing, Kartos akan bahas dulu detail dari boxnya. Let's go. Detail dari boxnya seperti ini. Di sini ada tulisan logo dari Hot Wheels Monster Truck. Dan di dalam boxnya ini kita akan mendapatkan satu casting mobil Hot Wheels Monster Truck yang keren banget, mantep banget ini. Dan seperti ini untuk desain dari boxnya ya. Wow, keren banget, mantep banget. Dan ini adalah Hot Wheels Monster Truck terbaru di tahun 2022 ini. Wow, jadi nanti kita bakal dapat paket seperti di gambar ini ya, teman-teman ya. Isi paket Hot Wheels Monster Truck-nya nanti seperti di gambar ini ya. Isinya, wah keren banget nih, mantep banget. Dan kita lanjut lagi di bagian bawahnya boxnya ini ada keterangan juga. Ini dia isi paket yang kita bakal dapatkan seperti ini ya. Di dalam paket box Hot Wheels Monster Truck ini ya. Oh, keren banget, mantep banget. Dan untuk nama Hot Wheels Monster Truck ini adalah Hot Wheels Monster Truck Blast Station Station Explosive. Keren banget, mantep banget. Untuk detail di box sampingnya seperti ini ya. Di sini ada logo dari Hot Wheels Monster Truck seperti ini. Keren banget, mantep banget. Terus di bagian belakangnya seperti ini. Wow, keren banget nih, mantep banget nih ya. Di belakangnya sini ada kayak petunjuknya gitu ya. Gambaran tentang Hot Wheels Monster Truck ini ya. Nanti akan kita coba mainkan juga seperti apa di track atau lintasannya ya. Oke, kita lanjut lagi di bagian sisi sampingnya seperti ini ya. Untuk detail boxnya, sini ada logo Hot Wheels Monster Truck dan di sini ada gambar casting mobil dari Monster Truck-nya. Dan di bawahnya sini ada keterangan tadi seperti yang di sini ya. Tuh isi dari dalam box ini. Oke, jadi seperti ini ya untuk detail dari boxnya, keren banget, mantep banget. Oke, jadi langsung aja seperti itu untuk detail boxnya. Dan langsung aja let's go. Mari kita unboxing Hot Wheels Monster Truck ini. Seperti apa sih isi dari box ini yang bakal kita dapatkan apa aja ya. Oke, langsung aja let's go Kartos unboxing ya. Nah, oke teman-teman, ini dia yang udah Kartos unboxing. Isinya seperti ini ya. Wow, keren banget nih, mantap banget. Jadi nanti Kartos bakal coba pasang dulu ya satu persatu ini. Dari sini kita dapatkan juga satu casting Hot Wheels Monster Truck yang keren banget nih, mantap banget nih. Wow ya. Oke, jadi Kartos akan coba untuk rakit dulu, Kartos pasang dulu ya untuk tracknya atau lintasannya ini. Kita akan coba mainkan juga. Oke, langsung aja let's go. Kita akan coba pasang sesuai dengan petunjuk yang ada di kertas ini ya. Nah, seperti ini ya. Dan kita dapat stiker-stiker juga dari Hot Wheels Monster Truck-nya ini ya. Nanti kita akan coba pasang dulu ya satu persatu seperti ini ya. Ini dia. Oke, let's go. Oke, ini Kartos sudah pasang stikernya ya seperti ini. Wah, keren banget nih, mantap banget tampilannya. Jadi tinggal Kartos pasang lagi yang di bagian ini ya. Nah, kita akan coba lagi pasang stikernya di sini. Wow, keren banget. Mantap banget nih, Kartos lagi pasang stikernya ini. Dan kita akan ikuti ya sesuai dengan petunjuk yang ada di sini di kertas ini ya. Apa aja stiker yang bakal kita pasang di ini dia. Kayak stasiunnya gitu ya. Kita akan coba pasang di kita akan coba rakit ya stasiun ini biar jadi makin keren ya stasiunnya. Oke, stasiunnya ya. Oke, kita pasang lagi stiker yang lainnya. Oke, mantap.
Nah, udah mulai terpasang ya, ini dia. Wow, jadi keren tampilan stationnya gitu ya. Nah, ini dia, nanti kita bakal coba pasang. Ini kartus masih kurang stiker yang di sini ya, kita pasang lagi ya. Nah, ini dia, udah jadi tampilan dari stationnya gitu ya. Tuh, udah jadi, wah keren banget nih, mantap banget. Tinggal kartus pasang lagi beberapa partnya ini ya, let's go. Oke, tinggal kita pasang ya di bagian sisi sampingnya ini. Set. Nah, udah terpasang. Nah, jadi tampilannya udah jadi seperti ini ya. Kita ikuti sesuai dengan petunjuknya tuh ya. Nah, oke, keren banget, mantep banget nih ya. Nah, tinggal kita tinggal pasang aja ya. Ini dia peluncurnya sama ada sedikit lintasannya gitu ya. Di sini, let's go kita pasang aja ya. Nah, ini dia. Ini kita pasang launch-nya atau peluncurnya gitu untuk Hot Wheels Monster Truck-nya. Wow, keren banget. Mantap banget nih ya. Udah terpasang seperti ini. Tinggal kita pasang aja di sininya, teman-teman ya. Tuh, kita langsung pasang aja sambungkan seperti ini ya. Set. Nah, udah jadi. Teman-teman, wah, jadi tampilannya seperti ini ya untuk stationnya gitu, sama ada track atau lintasannya juga, sama ada peluncurnya ini atau launch-nya tuh. Jadi seru banget nih, teman-teman ya. Oke, teman-teman, langsung aja kita akan bahas untuk tampilan dari stationnya ini ya. Wah, keren banget nih, mantep banget nih. Jadi seperti ini ya tampilan awalnya. Tuh ya. Nah, keren banget nih, mantep banget. Dan apabila kalau Hot Wheels Monster Truck ini kita luncurkan seperti ini ya, kita tabrakin ke sini, dia bakal langsung berubah otomatis seperti ini ya. Stationnya 3 2 1. Tuh, dia langsung kebuka ya seperti ini ya jadinya. Nah, ini dia. Wah, seru banget nih ya, teman-teman ya. Tuh, jadi tampilannya seperti ini ya. Setelah kita tabrakin ke sini ya, jadi tampilannya seperti ini. Dan kita bisa langsung kembalikan lagi seperti semula. Seperti ini, kita tekan ininya lagi kembali. Dan kita tinggal pasang lagi kembali seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk tampilan dari stationnya yang keren banget nih. Mantap banget. Oke. Nah, teman-teman, kartus juga baru tahu ini ada satu fiturnya juga yang ada di sini ya. Di stationnya itu kalian bisa langsung angkat seperti ini ya. Jadi dia jadi truck liftnya gitu ya. Tuh, jadi bisa langsung kita taruh Hot Wheels Monster Truck di atas ini. Tampilannya jadi seperti ini. Wow, keren banget nih ya. Mantap banget. Oke, teman-teman, jadi seperti ini untuk tampilan dari Hot Wheels Monster Truck terbaru 2022 Blast Station ya. Station eksplosif, wah keren banget nih, mantep banget. Udah kartos rakit dan jadinya seperti ini ya, teman-teman ya. Wow, ini dia. Nah, jadi di sini kayak ada stationnya gitu ya. Terus di sini ada lintasan Hot Wheels-nya tuh, Hot Wheels Monster Truck-nya. Terus di sini ada juga peluncurnya gitu. Nanti kita bakal coba mainkan juga. Seperti ini ya tampilannya tuh ya. Wow, keren banget, mantep banget nih. Untuk stationnya ya, tuh cakep nih ya. Oke, jadi langsung aja kita akan coba untuk memainkan Hot Wheels Monster Truck ini ya. Let's go sesuai dengan petunjuk yang ada di sini. Oke, kita akan coba cara yang pertama ya seperti ini ya. Kita akan coba tabrakin ke sini ya Hot Wheels Monster Truck-nya. Let's go, 3 2 1. Wow, langsung dia terbuka seperti ini ya. Wow, jadi keren banget, mantep banget. Dan tepat di bagian depan lintasannya pun langsung dia keangkat seperti ini ya. Jadi nanti dia bakal coba luncurkan lagi ke atas gitu ya. Kita akan coba sekali lagi. 3, 2, 1. Wow, seperti itu ya. Oke, teman-teman, langsung aja kita akan coba sekali lagi ya dari sisi samping sini ya. Kita akan coba 3, 2, 1. Wow. Oke, kita coba sekali lagi memainkan Hot Wheels Monster Truck ini ya. Seru banget pokoknya, langsung aja kita tekan peluncurnya. 3, 2, 1, let's go. Wow. Nah, oke, teman-teman, jadi seperti itu untuk hunting dan unboxing dan review Hot Wheels Monster Truck yang keren banget, mantep banget ini. Seru banget pokoknya, teman-teman. Terima kasih yang udah nonton video dari awal sampai akhir. Video ini keren banget, mantep banget. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Oke.